Promotor, Eddie Hermawanti-wanti ex-jagoan UFC, Francis Ngannou. Seperti yang diketahui, si Predator memang sudah tak sabar ingin bertinju. Menariknya, dia langsung menyasar petinju elit kelas berat. Tercatat beberapa petinju yang sudah dia tantang yakni Tyson Fury hingga Deontay Wilder. Langkah Ngannou ini belakangan dikomentari Hearn. Promotor tinju itu hanya menitipkan peringatan untuk sang mantan juara kelas berat UFC. Terlalu cepat sejuta tahun jika Anda miliki skill selevel Francis Ngannou dan sudah berani berkompetisi di tinju, ungkap Eddie Hearn. Di divisi ini, kelas berat, perbedaannya adalah yang Anda lakukan adalah memukul kawal lawan. Orang-orang harus memberitahu apa yang dia lalui. Dan kisah hingga dia sampai di sana, tambahnya. Eddie Hearn bukanlah satu-satunya orang yang meragukan rencana Ngannou. Sebelumnya, sudah ada Anthony Smith yang merasa sang jagoan asal Kamerun bakal kesusahan di tinju. Tentu komentar ini dibuatnya bukan untuk meremehkan pria berusia 36 tahun tersebut. Dia malah sangat mengakui Ngannou khususnya di jagat MMA. Hanya saja, MMA dan duelnya para petinju adalah dunia yang berbeda. Francis Ngannou hanya orang biasa di tinju kelas berat, tukas Anthony Smith. Dia memang berbeda jika di duel MMA. Dia unik, dia sungguh spesial. Tetapi, di jagat tinju profesional, dia hanya rata-rata dari yang terbaik. Soal pukulan dia masih dikalahkan rata-rata. Dia bahkan berada di bawah rata-rata. Begitu pula tentang pergerakan, dan pertahanan. Dia juga di bawah rata-rata. Dia mungkin akan mendapatkan duel yang besar. Tetapi, pertarungan itu menghabisinya. Kita yang semula menilai dia bagus akan berkata, "Oh, sialan. Dia tidak sebagus itu," tambahnya. Setelah pergi dari UFC, Francis Ngannou juga dikabarkan gabung dengan ajang tarung lainnya. Mulai dari One Championship dan PFL kini disangkut-sangkutkan dengan si Predator.